Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan mengajak bosku untuk membahas plastik yang saya gunakan untuk menambal galon air isi ulang. Untuk plastiknya sendiri yang saya gunakan plastik jenis mika, tapi bukan mika yang kaku. Yang saya gunakan adalah plastik jenis mika yang lentur. Untuk mendapatkannya sendiri, bosku bisa membeli di toko plastik terdekat atau di toko online. Dan untuk harganya bervariasi tergantung dari ukuran plastik itu sendiri, tergantung ketebalannya. Kalau saya pribadi menggunakan dua variasi ketebalan, bosku. Untuk menambal bagian samping galon, saya menggunakan ketebalan 0,25. Sedangkan untuk menambal bagian bawah galon, saya menggunakan ukuran ketebalan 0,35. Silakan bosku cari saja di toko online. Insya Allah banyak yang menyediakan. Oke bosku, semoga video dari kami bisa memberi manfaat buat bosku dimanapun bosku berada. Salam santun, salam sukses dari Vicky Tirta Dinda Sel.